Utang Indonesia ke Cina terus mengalami kenaikan berdasarkan data utang Indonesia dari tahun ke tahun. Statistik utang luar negeri Indonesia volume 16 Mei 2022 yang diterbitkan Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan mengungkap data tersebut. Cina berada pada urutan keempat pada daftar negara pemberi utang terbesar ke Indonesia. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan 1 2022 tercatat sebesar 411,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6.000 lebih triliun. Dari jumlah tersebut, utang Indonesia ke Cina tercatat sebesar 22 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 322 triliun rupiah dengan asumsi nilai tukar yang sama. Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Cina selalu menjadi salah satu negara pemberi utang terbesar ke Indonesia. Utang Indonesia ke Cina sebelum era Jokowi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meski tidak begitu signifikan. Sedangkan pada era Presiden Jokowi, kenaikan posisi utang Indonesia ke Cina terus berlanjut hingga saat ini.